Hai semua, kembali lagi. Hai semua, kembali lagi bersama Mas Kill Master. Nah, kalian udah pada tahu kan di video masker-masker yang udah lama sih, udah berapa bulan yang lalu masker-masker ada buat tutorial cara membuat tie-dye. Nah, kan sekarang ini udah zaman banget ya tie-dye dan banyak banget dijual, pokoknya serba tie-dye lah. Mulai dari setelan, daster, baju, piyama, masker, dan semuanya itu serba tie-dye. Nah, kali ini masker-masker coba mau unboxing. Nah, ini tuh paket masker-masker jual jual. Coba beli di Shopee. Ini tuh setelan. Oke, langsung aja kita unboxing. Mas, bisa dilihat ya. Nah, masker-masker mau buka. Semoga aku digunting nih. Oke, kita buka. Kita ya. Oke, yang pertama masker-masker beli yang warna abu-abu. Ini abu-abu tua ya. Ini masker-masker langsung aja kita buka. Ini setelan celananya. Teman-teman bisa lihat kan? Ini dia ada ininya. Ini warna abu-abu tua, dark gray. Ini celananya. Oh ya, nanti masker-masker bakal videoin masker-masker paketnya. Pokoknya lihat aja ya nanti. Ini yang warna biru tua, cantik banget ini warnanya. Ini langsung lanjut aja. Ini warna apa nih? Ini warna hitam ya? Kayak warna hitam. Pokoknya lihat aja nanti di akhir masker-masker bakal pakai satu-satu ya. Ini lemnya ganggu banget. Yang warna mocha ya. Oke, langsung aja lanjut. Masker-masker bakal pakein satu-satu. Baik, masker-masker ini cobain tiga warna, biru, coklat, dan hitam. Untuk setelan celana tie-dye ini, lingkar dadanya itu 105 dan untuk panjang celananya 90. Ukurannya bisa dibilang tidak jumbo dan dikenakan pas-pasan oleh masker-masker yang beratnya sekitar 50-an dan tinggi badan 158. Oke, itu dia unboxing dan review dari masker-masker. Kalau kalian tertarik untuk beli setelan kayak masker-masker beli ini, nanti masker-masker bakal taruh linknya di description box, kalian cek aja langsung. Nah, mungkin itu saja unboxing dan review dari masker-masker. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Oke, stay safe at home, tetap tinggal di rumah. Kalau kemana-mana jangan lupa pakai masker. Masker-masker out.